Bubuh bak gitar Spanyol, pose aduhai Celine Evangelista saat rayakan Imlek sampai dikomentari Dr. Boyke begini. Perayaan Imlek tahun 2022 menjadi perayaan pertama Celine Evangelista tanpa didampingi Stefan William setelah resmi bercerai. Kendati demikian, potret Celine Evangelista saat merayakan Imlek tak kalah mencuri perhatian publik. Celine Evangelista memang dikenal sebagai salah satu artis dengan tampilan gaya busana yang selalu modis. Ditambah dengan tubuhnya yang super ideal, meski sudah memiliki 4 anak. Celine Evangelista juga kerap menggunakan busana yang mengekspos bentuk tubuh seksinya. Di momen perayaan Imlek beberapa hari lalu, Celine Evangelista mengunggah potret cantik dirinya dalam feeds Instagram miliknya. Mantan istri Stefan William itu nampak cantik dalam balutan congsam, pakaian yang kerap dikenakan wanita saat momen Imlek. Rekan kerja Vicky Prasetyo itu nampak berpose dengan menggunakan baju dan latar serba berwarna merah. Celine nampak berpose di sofa dan memamerkan lekuk tubuhnya yang begitu ramping dengan riasan wajah bol sempurna. Selamat Tahun Baru Imlek 2022, tahun yang penuh kebahagiaan, kesenangan, kesehatan, kesuksesan, dan kedamaian. Gongsi Facai, tulis Celine dalam keterangan unggahan seperti dikutip, Kamis tanggal 3 Januari tahun 2022. Unggahan Celine tersebut sontak dibanjiri beragam komentar dari warganet dan rekan artis lainnya. Bahkan, Dr. Boyke juga turut mengomentari unggahan ibu 4 anaknya.